Oke, selamat datang kembali lagi dan di sini sudah masuk hari ketiga rekrutan misterius dan kita lihat apakah benar Van Dijk sebagai hadiah di rekrutan misterius. Oke, di sini sudah memasuki di hari yang ketiga di hari Rabu. Ini di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah bisa dapatkan hadiahnya guys ya. Nah, jadi di hari Rabu kali ini posisi dan negara. Dimana kita bisa mendapatkan barang transfer latihan dan juga peningkat kemahiran sebanyak 100 biji dan 200 biji. Oke, dan kita buka hadiahnya di sini posisi dan negara. Dapat barang transfer dan juga SB sebanyak 100 biji. Oke, dan di sini saatnya kita lihat. Oke, sudah muncul dan benar saja di sini posisi CB dari Belanda 111 ya. Sudah fix. Ini Virgil van Dijk ya guys ya. Sesuai dengan bocorannya di rekrutan misterius 111 posisi CB yaitu diisi oleh Virgil van Dijk. Yang di FIFA render juga sudah muncul dan di sini tidak ada harganya ataupun harganya dicoret jadi tidak bisa diperjualbelikan ya guys ya. Karena di sini 111 bisa kita dapatkan di hari Jumat nanti. Dengan catatan kita bisa login ataupun kita harus login dan menyelesaikan klaim-klaimnya setiap hari guys ya. Nah, di sini baru bisa kita dapatkan di hari Jumat nanti pemain misterius di rekrutan misterius. Oke, jadi di sini pemain misteri sudah fix 111 ada Van Dijk. Ini gimana menurut kalian? Mungkin ada yang sudah punya Van Dijk dan sudah dijual. Apakah kalian sudah berhasil menjualnya di harga tertinggi atau hingga saat ini masih disimpan? Ya, karena mungkin sudah banyak yang tahu akan mendapatkan Van Dijk, jadi mulai beberapa hari kemarin sudah mulai banyak yang jual di harganya sudah mulai turun guys ya. Kita coba cek untuk harga Van Dijk sendiri di pemain TOTS UTOTS. Oke, kita coba cek untuk harganya saat ini 111 Van Dijk apakah sudah turun. Oke, kita coba cek pemain Utoti ya guys ya, bukan UTUTS, Utoti. Sebentar, kita salah program. Pemain Utoti 111. Oke, kita cari di sini. Nah, di sini untuk harga dari Van Dijk sendiri masih di angka 146 juta dan sudah perlahan-lahan mulai turun. Banyak juga yang jual di angka 144 juta. Kemungkinan kalau sudah banyak yang tahu, pastinya harga akan semakin turun ya guys ya. Nah, mungkin dari kalian sudah berhasil menjual di angka tertinggi atau masih belum laku juga hingga saat ini. Karena hadiah sudah fix, di hari Jumat nanti kita akan mendapatkan Van Dijk 111 secara cuma-cuma. Event rekrutan misterius akan dihadirkan ataupun akan diberikan di hari Jumat nanti. Hanya dengan modal login untuk klaim-klaim pemainnya. Dan besok juga bisa klaim pemain di sini. Besok juga bisa klaim pemain 110 hingga 100 hingga 108 hingga 110. Lumayan kalau dapat 110. Oke, mungkin itu saja. Van Dijk menanti kita di hari Jumat nanti.